Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Techmatul Channel. Video kali ini saya akan sharing bagaimana cara memperbaiki mesin pompa air Shimizu SemiJet 100. Dimana permasalahannya pompa ini tidak kuat menyedot air, ataupun apabila kuat menyedot, air yang keluar yaitu kecil. Setelah saya cek, ternyata ada air yang menetes di bagian belakang pompa. Indikasi kerusakan ada di sil pompanya ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita bongkar baut pompanya ya teman-teman. Kemudian kita congkel pompanya dengan menggunakan obeng min. Kondisi pompa setelah saya lepas impellernya. Kemudian kita lepas sepinya. Berikut sealnya. Seal berada tepat di belakang impeller. Kita bersihkan dahulu dari kerak-kerak yang menempel dengan menggunakan obeng min. Kemudian kita congkel-congkel keramiknya. Kemungkinan keramiknya ini sudah aus ya teman-teman, karena saling bergesekan pada waktu pompanya berputar sehingga air merembes melewati celah-celah keramik ini. Hal inilah yang mengakibatkan sedotan pompa menjadi kurang maksimal ataupun malah tidak nyedot sama sekali. Solusinya ganti seal baru. Namun pada video kali ini saya hanya membalik keramiknya saja karena sifatnya urgensi. Jadi air di tandon sudah habis dan pada waktu video kali ini dibuat sudah larut malam. Oke, setelah dirasa cukup, kita set kembali pompanya ya sob. Pasang sepi, kemudian pasang impeller, dan ini coakan untuk impellernya jangan sampai terbalik. Pasang mur pengunci, dan kemudian kencangi. Lalu kita pasang pompanya. Jangan sampai terbalik. Baut tap ada di bawah. Pasang kembali baut pengunci pompanya. Sekali lagi, tidak saya rekomendasikan untuk mengakali seal. Lebih baik sealnya tetap diganti baru. Kurang lebih harganya sekitar 15 ribuan kalau di tempat saya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes, kita masukkan air untuk mengetes apakah terjadi kebocoran di belakang pompa. Dan ini kering ya sobat YouTube, tidak ada air yang menetes. Jika ada air yang menetes, berarti perbaikan kali ini gagal. Dan saatnya pengujian. Kita pasang water mur baik di pompa hisap maupun di pompa keluaran. Kemudian kita pancing, kita isi air pompanya sampai airnya terisi penuh. Kemudian kencangi baut dan rapatkan. Pompa sudah saya nyalakan, namun air belum keluar, maka kita pancing sekali lagi ya sobat YouTube. Tambahkan air terus sampai airnya keluar. Ya, airnya keluar. Deras ya sobat YouTube, tidak seperti sebelumnya. And see you next video.